Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asy-syekh al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi rahimahullahu ta'ala wa ala munafa fi ummi fi darin amin. Wa tafawutu nuril basirati ka tafawuti nuril basari. Watafautu dan perbedaan nuril basirati, nur mata hati, kata fauti nuril basari, seperti perbedaan nur mata kepala. Falfarku mudrakun bainal a'masi wa baina hadil basari. Falfarku, maka perbedaannya, mudrakun dapat diketahui, bainal a'masi di antara orang yang lemah pandangan, pandangannya, wa baina hadil basari, dan di antara orang yang tajam pandangan matanya. Bahkan sunnatullah azza wa jalla jariyatun, sunnah Allah azza wa jalla itu berjalan, fi jami'i khalqihi, pada seluruh makhluknya Allah, bitadriji, dengan bertahap, fil ijadi, di dalam pengadaannya. Jadi bertahap, enggak langsung tajam, enggak langsung jelas melihatnya. Dikit-dikit lihat anak kecil tuh, kalau ngelihat itu kan dikit-dikit tuh, anak kecil baru keluar bayi itu nggak langsung lihat. Anak kecil nggak langsung lihat, yang punya anak baru sadar. Orang walaupun matanya ngelihat, sesungguhnya dia nggak ngelihat. Ntar udah 40 hari dan baru mulai itu. Tapi sekarang udah mending, kalau dulu nggak ngelihat sama sekali katanya begitu. Sekarang udah melek, walaupun belum bisa ngelihat ketika baru keluar dari rahim. Jadi dia ya bitadrij, dengan bertahap. Hatta inna ghori zata syahwati, sehingga sesungguhnya naluri syahwat la tazharu, tidak tampak, fisobini, pada anak kecil. Jadi naluri syahwat enggak tampak pada anak kecil. Indal bulughi, ketika balig, daf'atan wa baghtatan. Nah, sekaligus ketika balik baru udah tuh. Bal tazharu, bahkan dia tampak syahwat itu, syai'an syai'an, satu demi suatu ya. Dikit sedikit, sedikit demi sedikit, ala tadriji, atas bertahap. Jadi syahwat, naluri syahwat itu akan tampak sedikit demi sedikit. Apalagi di zaman ini, ya banyaknya tontonan-tontonan yang jahat, banyak tontonan-tontonan yang jahat, itu bisa mempengaruhi, mempercepat perkembangan
tampaknya naluri syahwat. Wa kadza jami'ul quwa wa sifatin, dan seperti ini seluruh kekuatan dan sifat. Jadi kekuatannya pun akan bertambah dikit demi sedikit, sifatnya pun akan bertambah dikit demi sedikit, sifat kesadaran sedikit demi sedikit, sifat keidepan. Dulu kurang idep, sekarang udah idep. Jangan dibalik ya, dulu idep banget, sekarang kagak idep. Nyungsep minumnya. Waman ankara tafautan nasi fi hazil gharizati, maka dan siapa saja yang mengingkari akan perbedaan manusia pada ini gharizah, ya, pada ini naluri, siapa yang ingkar nih perbedaan ini, dibilang enggak ada perbedaan, orang dibilang sama aja, faka'annahu munkhali'un an rabqatil akli, boleh rab, boleh rib, maka seakan-akan dia itu adalah orang yang melepaskan diri dari tali akal. Berarti apa? Jika agak pakai akal, ya, kenyataannya kecerdasan orang itu berlebih kurang, berbeda-beda. Ada yang cerdas banget, ada yang cerdas, ada yang sedang, ada yang di bawah. Di bawah kecerdasan rata-rata. Kan ada yang begitu loh. Mikirnya susah banget ya, udah diajarin susah banget. Sampai gurunya putus asa, ini orang gak bakalan naik ini. Susah banget. Jadi memang berbeda-beda kecerdasan. Wa man zanna, dan siapa saja yang menyangka anna aqlan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bahwasanya akal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mislu aqli ahadis sawadiyati, seperti akal orang-orang hitam. Dibilang begitu. Wa ajla fil bawadi, dan seperti ya ya seperti orang kampung yang kasar, kita artikan begitu ya, seperti orang-orang kampung yang kasar. Kampung yang kasar. Siapa yang mengatakan akal Nabi seperti itu? Siapa yang mengatakan akal Nabi seperti orang-orang hitam? Akal Nabi seperti orang-orang kampung yang kasar? Fahuwa akhassu fi nafsi min ahadis sawadiyati, maka dia itu lebih hina pada dirinya daripada ya, orang-orang hitam. Sesungguhnya dia lebih inna dari orang hitam. Kalau ada orang yang mengatakan ya akal Nabi seperti itu. Wa kaifa yunkaru tafawutul gharizati, dan bagaimana diingkari perbedaan gharizati, perbedaan naluri itu. Bagaimana bisa diingkari? Enggak bisa diingkari. Nah, kenyataan begitu. Ada yang pintar banget, ada yang pintar aja, ada yang sedang, ada yang di bawah, ada yang di bawah, di bawah. Di bawah. Di bawah. Kan kalau IQ kan begitu kan? IQ-nya di bawah rata-rata. IQ-nya di atas rata-rata. Ternyata ini udah dikaji sama Imam Ghazali dulu. Walau lahu la makhtalafa tafawutun nasi fi fahmil ulumi, kalau enggak ada dia niscaya tidak
ya, bermacam-macam perbedaan manusia pada paham ilmu. Ini bermacam-macam paham ilmu karena adanya perbedaan naluri akal. Jadi terjadi bermacam-macam ilmu. Ilmu itu ada yang ciptakan. Hakikatnya Allah, tapi penemunya manusia. Penemu listrik siapa? Ya. Ya. Penemu, ya, pembangkit listrik tenaga uap siapa? Ya. Itu kan kenapa? Goriza, gorizatul akli. Ente sampai aja mikir ke sana. Begitu. Walaman qasamu ila balidin la yafhamu bitafhimi illa ba'da ta'abin tawilin minal mu'alimi wa ila zakin yafhamu bi'adana ramzin wa isyaratin wa ila kamilin tanba'isu min nafsihi aqa'ikul umri biduni ta'limi. Walaman qasamu, dan tatkala mereka itu manusia terbagi ila balidin, kepada orang yang balid, bodoh, balid, dungu. Terbagi manusia ada kepada orang yang dungu. La yafhamu bitafhimi, dia enggak paham dengan diberikan paham. Diajarin enggak paham juga. Enggak paham illa ba'da ta'abin tawilin, kecuali setelah capek yang panjang. Gurunya udah capek banget, baru paham. Udah lelah gurunya. Minal mu'alimi, daripada seorang guru, baru dia paham. Jadi gurunya capek dulu, baru dia paham. Coba orang yang pintar, sedikit doang paham. Sedikit doang ngerti. Makanya dikatakan apa? Orang cerdas, satu contoh cukup. Banyak banget contoh. Jadi sebenarnya ya, kalau ada kitab contoh-contohnya banyak, itu bagus banget sebenarnya, mempermudah ya. Ya, walaupun kesannya jadi memancing kebodohan. Iya, tapi itu mempermudah ya. Mempermudah, jadi orang lebih mudah gitu. Ya, lebih gampang. Jadi kalau begitu apa? Kalau yang banyak contoh, nah ini buat orang-orang ya, yang enggak terlalu pintar bagus. Orang yang pintar banget satu contoh juga cukup. Wa ila zakiyyin yafhamu bi adna ramzin wa isharatin, dan manusia terbagi tadi kepada balid, terbagi kepada yang pintar. Yafhamu, dia paham, bi adna ramzin wa isharatin, dengan paling rendah rumus dan isyarat. Sedikit doang diisyaratin, sedikit doang dirumusin, enggak paham. Oh iya iya iya, paham. Ini kadang udah malas tidur mulu. Iya, udah malas tidur mulu. Mikin kagak bisa. Ya, udah malas tidur mulu. Lagi ngaji tidur. Udah emang otaknya dibawa rata-rata. Tidur mulu ya, bikin lemot. Ya. Kalau kamu muter di orang dulu rorong gitu. Orang yang cerdas, ya, meleng aja paham. Meleng apa? Oh, paham. Saking pinternya. Bahkan tidur aja dia ngerti. Bangunnya ngerti tidur.
saking cerdasnya. Dia dengar sih cuma apa tuh? Tidur ayam-ayaman ya. Ya. Tapi ngerti dia. Orang yang cerdas. Wa ila kamilin, dan manusia lagi ketiga kembali kepada orang yang sempurna. Wah, ini sempurna kecerdasannya. Tanba isu min nafsi aqaiqul umuri. Tanba isu timbul min nafsi daripada dirinya haqaiqul umuri. Hakikat-hakikat segala perkara. Biduni taklim, dengan tanpa diajarin. Tanpa pengajaran. Tanpa diajarin dia paham. Oh, ini di atas rata-rata berarti ini. Berarti orang laduni itu pintar. Pintar, Masya Allah. Paham. Di atas rata-rata. Dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagian Allah taala berfirman, yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasun narun. Hampir saja zaituha, minyak zaitunnya, yudi'u bersinar, menyala ya, bersinar. Walau lam tamsasun narun, sekalipun tidak disentuh oleh api. Masya Allah. Enggak disentuh sama api, enggak disentuh sama guru, dia paham. Sisanya sama guru, apa? Pokoknya sama guru, sisanya enggak pakai sama guru lagi. Dia udah paham. Ini orang apa? Kamilin namanya. Kamilin, sempurna. Jadi ada balidin, ada zakiin, ada kamilin. Ada balidin. Imam Ghazali membagi orang kepada ya, dalam masalah akal, kepada balidin, zakiin, kamilin. Bodoh, pinter, sempurna. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab.